Yang ini bisa dimakan nih. Nah, ini buahnya bisa dimakan. Yang sudah masak ya, yang kita petik barusan. Tapi kalau dimakan ini gigi kita jadi hitam ya. Hitam sementara, nanti kalau udah kita gosok udah putih lagi ya. Ini bisa dimakan ya, udah masak ini. Buah-buah seperti ini juga udah masak ini. Seperti ini. Nah. Ini untuk bisa untuk jadi obat ya. Untuk kesehatan, banyak khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan kita ya. Ini kita akan coba makan gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini dalamnya. Enak nih, agak manis-manis pelat gitu ya. Ini biasanya burung juga makan ya nih. Ini menjadi makanan dia nih yang sudah masak ya. Seperti ini bentuknya. Nampak ya? Enak ini. Kalau mau dicoba, dicobalah. Pasti enak ini. Seperti ini kulitnya, warna merah ya. Oke, sobat Doni Pro Personal, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Doni Pro Personal. Sebelum kita lanjut penjelasan di video ini, buat sobat-sobat dan teman-teman Doni Pro Personal, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya, biar kita bisa lanjut lagi. Oke. Tahu kenapa ini lidah saya ini hitam? Nah, ini akibat makan buah saya makan tadi itu. Nah, buahnya bisa daunnya, akar, batang itu banyak manfaat dan khasiat yang belum banyak orang tahu ya. Untuk kesehatan kita itu sangat bagus ya. Sakit gigi, bekas luka bakar. Dan banyak lagi lainnya lah. Pokoknya nanti akan saya reviewkan di video di sini. Video ini bisa dilihat gimana caranya dan apa yang harus kita lakukan supaya bisa bermanfaat dan banyak khasiat untuk kesehatan tubuh kita ya. Video kali ini cukup di sini aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.